Yo guys welcome back to Anything the channel kali ini gue mau nge-review terkait uh, yang waktu itu ramai di sosial media dan segalanya. <laughs> uh, gue balik lagi di iPhone 12 Pro yang gue coba untuk mitigation plan supaya sinyalnya ini muncul lagi. Oh iya, sebagai informasi yang belum pernah nonton channel gua. Untuk iPhone 11, eh sorry, 12 Pro ini ini hasil beli dari ah, P Store ya. Sama tuh. <tuh> nih ya, segelnya nih. Tuh. Segel P Store. Jadi waktu itu kan gue buat konten video, video konten ter, untuk menangani bagaimana supaya muncul sinyal kembali nah yang yang komen banyak nih dan ternyata mereka pada nggak bisa katanya terus rata-rata hmm, pada nanya nih coba kak e, nyalain datanya coba dites apakah bisa apa enggak nah sekarang gue udah nyalain nih guys tuh ya kan tuh nyala wifi-nya gue matiin sengaja biar nggak dapet sinyal wifi-nya ini posisi pakai kartu 3 ya, tuh. Nah, ini memang masih belum terdaftar di Kemenperin. Kalau misalkan nggak uh, percaya, ya gimana ya? Gue masa harus buktiin ke kalian terkait ininya. Cuma gue males banget sih akses Kemenperinnya, coba bentar. Coba gue akses ya, bentar. Oke, sekalian aja kita langsung tes dari paket datanya gimana apakah bisa apa enggak coba kita tes nih udah masuk google tadi gue udah jajal sih bisa sebelum gue kemenperin nah nih coba kita buka cek email kemenperin kita masukin emailnya nah ini email gue IMEI tidak terdaftar di database kemenperin dan ini masih pakai sinyal data ya yeah. nah jadi harusnya aman kalau misalkan ini berarti udah menjawab uh, penasaran kalian kan ya guys uh, HP yang kemarin gua coba tes yang dengan cara uh, airplane nonaktif airplane nonaktif uh, deh apa matikan airplane nyalain airplane terus sampai dapat sinyal terus sinyal walaupun masih satu bar langsung pancing telepon aja pokoknya intinya kayak gitu guys kalau untuk detail lebih lengkapnya kemarin gue udah buat channelnya silahkan tonton video gue dicari aja di video-video gue sebelumnya ada ini masih dengan device yang sama tuh warnanya silver eh warnanya silver Sierra Blue tuh ini segel PS Store nya dan ini casingnya juga masih nempel yang sama karena ini punya istri gua. Terus, hmm, apalagi ya, ya palingan itu aja sih guys paling. Dan dari pemakaian selama ini, iPhone Pastor ini aman-aman aja sih. Dari kamera masih bagus, baterai health masih bagus, 90% dari pertama kali beli sampai sekarang masih 90%. Dan uh, for your information gua ngecharge ini handphone pakai uh, chargeran yang dikasih sama Pestor charger adapternya sama kabel lightningnya jadi nggak ada masalah alhamdulillah gue dulu juga kayak orang-orang yang sekarang ini lagi dalam tanda kutip mabok uh, penggunaan ibox dan segala macamnya yang galeransi resmi itulah ya Dulu gue kayak gitu, berpatokan wajib ibox, wajib garansi resmi Indonesia. Walaupun sebenarnya tuh ibox itu ya era jaya gitu, maksudnya yang brand induknya. Jadi lu nyebut ibox ya, itu cuma brand, apa namanya, store-nya doang, tokonya. Lu, lu beli di era jaya, era phone juga sama aja, sebenarnya garansinya gitu itu dulu gue gua, gua beli iPhone tuh kayaknya pengennya itu aja wajib iBox wajib iBox tapi setelah gue pakai iPhone waktu itu kalau nggak salah iPhone SE dari harga resminya itu iPhone SE pertama itu orang rata-rata jual ya rata-rata jual itu 7 juta 8 juta nah gue waktu itu dapat harga miring tuh 5 juta 100 gue langsung beli gue sikat namanya masih non aktif masih green pill walaupun itu barang inter gue tetap beli gue sikat jadi semenjak itu gue beli iPhone nggak pernah lagi yang namanya di iBox dalam tanda kutip <laughs> uh, gimana ya karena mungkin uh, menghemat budget juga dan kedua hmm, apa ya emang budgetnya segitu doang gitu jadi ya kayak ini aja nih iPhone hmm, 12 Pro ini yang 256 giga ini di PS Store itu waktu itu gue beli harga 11.650.000. Kalau di iBox ya masih mahal. Secondnya pun juga yang katanya Region Indonesia PA garis miring A itu mahal. <laughs> itu secondnya ya guys. Bisa mungkin bisa sampai 14 atau ya 15an juta lah kan lumayan bedanya beda 4 juta 3 jutaan dari harga pestor ya dengan kayak gini ya Alhamdulillah tapi ya gua sih nggak saranin kalau kalian yang nggak berani ini sih ini ini gua disclaimer dulu ya ini adalah gua sendiri gua pribadi dengan terkait pertimbangan segala macamnya dan gue sih tetap ya menyarankan kalian harus taat pajak, harus taat apa, harus taat dengan segala peraturan yang ada. Ya kalau gue pikir kan ini uh, p pastor itu kan toko ter, toko besar ya, toko terkenal. Berarti kan dia udah bayar pajak. Ya gue nggak salah dong kalau beli di toko dia gitu. Kecuali gue beli barang black market yang memang nggak tahu siapa sellernya, nggak tahu itu barangnya dari mana, ya kan? Nggak tahu tokonya di mana, ya kan? Kalau ini kan gue beli di toko yang terkenal, ternama, masa iya sih orang pajak kagak gedor-gedor dia, kan gitu? Berarti bukan salah gue dong, itu adalah pilihan, pilihan gimana kalian mau membeli sebuah barang yang kalian suka sesuai dengan apa keinginan kalian dan budget kalian gitu dan nah, satu lagi kebutuhan yang penting jangan sampai kalian beli sesuatu yang berlebihan tapi nggak tahu fungsinya nggak tahu kebutuhannya ya kita di zaman era lagi sulit kayak gini bisa mengefisiensikan dengan membeli barang ya yang lebih miring harganya tapi kualitasnya sama gitu aja sih guys oke. Okay. Sekian dulu guys, terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, share, dan subscribe untuk channel gua Dan tonton video-video gua yang lainnya juga terkait iPhone ini. iPhone 12 Pro ini yang namanya garansi Pestor. Uh, tadinya gue uh, kemarin gua pengen datang lagi kalau misalkan sinyalnya ini udah nggak bisa lagi gue lakukan mitigation plan. Jadi gue datang ke pestor dan gue komplain gitu. Tapi alhamdulillah normal. Jadi gua nggak jadi komplain. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan di skip. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.